tu nak cerita tentang pandan puaka. Pandan puaka. Dia pancung untuk 2 kilo pelet eh. 2 kilo pelet. Okey. 2 kilo pelet penyediaan. Okey, mula-mula sebotol pandan puaka. Lepas tu 2 kilo pelet. Lepas tu 1 kilo santan. Santan segar eh. Santan segar eh. Jangan ambil santan kotak. Okey. Yang keempat, pisang. Pisang starbreng eh. Yang kelima, nenas eh. Nenas starbreng. Kemudian kita akan masukkan pellet eh dalam bekas. Pellet dalam bekas. Untuk 2 kilo. Okey, yang pertama kita akan masukkan santan segar eh. Santan segar 1 kilo santan segar eh. Gaul bagi sampai sebati. Gaul sampai dia tak nampak air tu. Okey, siap dah gaul. Kita perap dalam setengah jam. Lepas tu kita sambung balik. Setengah jam kita perap. Okey. Baik. Okey. Apabila dah setengah jam eh. Dah setengah jam kita perap dengan santan segar ni. Okey. Kita masukkan pandan puaka eh. Kita masukkan pandan puaka dalam satu bekas. Okey. Dalam satu bekas. Satu botol. Ini jangan bagi-bagi. Kita masukkan nenas tabrak eh. Tabrak. Kita masukkan pisang. Kita tutup eh. Kita tutup. Goncang dulu. Takutnya tadi ugi. Kita sayang lah sayang. Kita tutup bekas ni. Tutup bekas ni. Kita shake dia. Bagi sebati tu. Okey. Baru kemudian kita akan masuk. Oh sedap. Baik baik. Kita masuk dalam pellet. Kita masuk dalam pellet ni. Okey. Kita masuk dalam pellet eh. Mulai kita gaul. Okey. Kita ambil bau. Oh, terbaik. Memang pacok punya ni. Okey, dah. Siap pancur ni, kita akan perap dalam dalam katik ya, katik pellet tadi. Okey, kita perap dalam katik pellet tadi kita masuk. Kita dah masuk dalam plastik ni. Okey, tengok ni. Tengok sini. Dekat sikit. Okey, kita buang ni dia. Buang ni eh. Buang ni. Baru kita ikat dengan getah. Ya, eh? Ikat dengan getah. Kita dah siap. Terbaik.